Pernahkah terpikirkan kita membandingkan kelebihan antara cabai pedas dan cabai paprika? Demi memberikan hasil yang terbaik untuk masakan keluarga, sebaiknya kita simak penjelasan ini dengan sebaik-baiknya. Dan inilah kelebihan dan kekurangan cabai paprika dan cabai pedas. Cabai merupakan salah satu bumbu dapur yang sangat umum digunakan dalam masakan di seluruh dunia. Dalam dunia cabai, kita sering mendengar tentang cabai paprika dan cabai pedas. Kedua jenis cabai ini memiliki ciri-ciri yang berbeda dan bisa memberikan pengalaman rasa yang unik. Dalam video ini, kita akan membahas poin-poin perbandingan antara cabai paprika dan cabai pedas, berdasarkan bukti medis yang sudah teruji. Kelebihan cabai paprika. 1. Rasa sedikit pedas, tingkat kepekaan rendah. Cabai paprika memiliki rasa pedas yang lebih lembut dibandingkan cabai pedas. Ini cocok untuk mereka yang tidak terlalu tahan terhadap rasa pedas yang kuat. Alasannya cabai paprika mengandung jumlah capsaicin yang lebih rendah, yaitu senyawa yang memberikan sensasi pedas pada cabai. Ini membuatnya memberikan rasa yang lebih halus. 2. Kaya vitamin A dan C. Cabai paprika mengandung banyak vitamin A dan C, yang penting untuk menjaga kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Alasannya vitamin A dan C memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mata, kulit, dan membantu tubuh melawan penyakit. 3. Aroma manis dengan sentuhan pedas. Cabai paprika memberikan rasa manis dengan sedikit rasa pedas, memberikan variasi rasa yang menarik dalam masakan. Alasannya kombinasi rasa manis dan pedas bisa menambah dimensi unik pada makanan tanpa mendominasi cita rasa. 4. Cocok untuk hidangan lembut. Cabai paprika cocok digunakan dalam hidangan yang membutuhkan rasa lembut dan sedikit pedas. Alasannya cabai paprika bisa menambahkan rasa tanpa mengambil alih rasa bahan-bahan lain dalam masakan. 5. Bersahabat dengan lambung. Cabai paprika lebih mudah dicerna oleh lambung, sehingga lebih sedikit merangsang produksi asam lambung. Alasannya cabai paprika mengandung capsaicin dalam kadar yang lebih rendah, yang membuatnya lebih mudah dicerna oleh sistem pencernaan. Kekurangan cabai paprika. 1. Rendah likopen. Cabai paprika memiliki kandungan likopen yang lebih rendah dibandingkan beberapa varietas cabai lainnya. Alasannya likopen adalah senyawa antioksidan yang baik untuk kulit dan sistem kekebalan tubuh. Kelebihan cabai pedas. 1. Rasa pedas intens, tingkat kepekaan tinggi. Cabai pedas memiliki tingkat kepekaan yang tinggi, memberikan rasa pedas yang kuat pada makanan. Alasannya cabai pedas mengandung tingkat capsaicin yang tinggi, yang memicu sensasi pedas intens. 2. Varietas dan tingkat kepedasan. Cabai pedas hadir dalam berbagai varietas dengan tingkat kepedasan yang bervariasi, memberikan banyak pilihan bagi penggemar makanan pedas. Alasannya varietas cabai pedas memungkinkan kita memilih tingkat pedas yang sesuai dengan preferensi masing-masing. 3. Kaya likopen. Cabai pedas memiliki kandungan likopen yang tinggi, yang bermanfaat sebagai antioksidan dan melindungi kulit dari kerusakan sinar UV. Alasannya likopen membantu melindungi sel-sel kulit dari kerusakan dan mencegah penuaan dini. 4. Manfaat medis. Senyawa capsaicin dalam cabai pedas dapat membantu meredakan nyeri dan mengatasi peradangan. Alasannya capsaicin memiliki efek antiinflamasi dan dapat merangsang pelepasan endorfin, yang membantu meredakan nyeri. Kekurangan cabai pedas. 1. Iritasi lambung dan pencernaan. Cabai pedas dapat menyebabkan iritasi pada lambung dan masalah pencernaan pada beberapa individu. Alasannya tingkat capsaicin yang tinggi dalam cabai pedas dapat merangsang produksi asam lambung dan memicu reaksi negatif pada sistem pencernaan. 2. Pengaruh pada tekanan darah. Pengonsumsian cabai pedas dalam jumlah besar dapat mempengaruhi tekanan darah, terutama pada individu yang rentan. Alasannya capsaicin dapat mempengaruhi sirkulasi darah dan tekanan darah, namun efeknya masih kontroversial dan perlu penelitian lebih lanjut. Dalam memilih antara cabai paprika dan cabai pedas, penting untuk mempertimbangkan preferensi rasa, kondisi kesehatan, dan kebutuhan kuliner Anda. Cabai paprika memberikan rasa yang lebih lembut dan cocok untuk variasi masakan, sementara cabai pedas memberikan sensasi pedas intens dan manfaat kesehatan tertentu.
Ingatlah untuk mengonsumsi kedua jenis cabai ini dengan bijak, agar Anda bisa menikmati rasa dan manfaatnya tanpa mengorbankan kesejahteraan Anda. Selalu konsultasikan dengan profesional medis jika Anda memiliki masalah kesehatan yang berkaitan dengan konsumsi cabai. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih subscribe, like, dan share-nya. Dukungan Anda sangat kami apresiasi.